Lagi telur kahanan neneng dapur nggonku. Bapak aku yus api-api, ya adik kulanang. Api. Guys, mandi adikku. Hawane ning daerah nggonku kuwi adem banget, Lur. Mulane nek ora ngedep geni, ora ngedep pawonan, adem pokoke, Bran. Wong adikku ya adus nganggo banyu anget, Lur. Terus nganggo banyu anget. Adik gue loro, Lur. Sing lanang-lanang. Kuwi siji. Halo, guys. sing loro wedok. Sing loro lanang. Aku ki mbarep. Mbarep sing rupane elek dhewe to, kumut-kumut. Iki mau ceritane aku ki arep apel lombok dudur nang buritan kono. Mbok ku lombok entak arep gruduk nang buritan biasane enak. Ya yes, ayo nyang buritan dulur melaku nyang buritan. Oke, okay, kita tanya nyang buritan apa lombok itu dulur ya. Ulah. Suarane manuke ya ini wis muni. Dalane koyo ngene dulur. Pemandangane jan. Dudut kebunan ini. Enake godhong telo, godhong waluh, godhong-godhongan wae kabeh tersedia. Iki dalane busuk-busuk jenenge ning kebunan ya. Dalane busuk-busuk. Ngelek jalan sing penak, Lur. Oh iya. Ngelek jalan sing penak. Ini dalane waluh. Kabeh kebunan waluh. Iya, bismillah. Oke, dulur, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kumut-kumut aku dulur. Gimana kabarnya dulur-dulur kesemua? Semoga dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, dulur, pada kesempatan hari ini dulur saya mau ngambil cabai alas lombok dulur. Iki tanduraku dek rendeng ya dulur. Iki yo isih awah tuh kok saya iki. Iki mau kayak aku harus nyambel harus mbok kok ketekan sambel ya kena lombok mulai nakar yang kebunan harus papek lombok dulu ini ayo nih dulu tak duduk lagi papek lombok yang lokasi ini kau nunggu dia ada aku mang dulu lombok ini ya dulu kayak ya nih dulu lombok ini kan rutus terus kebunan dulu sapi ini tonggoku pating wah ya ini dulur lagi dulur di lombok ya abang-abang lombok ya abang-abang dulur yang ini dulur lombok ya ini darah nanti gue ini gue cintanya manu telur nanti gue apa kok piro ngunan kok sekilo wong woy anak kok limo apa sekilo ya gue nyambel lho, gue harap nyambel tomat ngoleh enak tomat karo pek ini kulupan godong anu kuih godong apa jenis? Godong telo godong telo ini kayak sih oke bro ini dulur hidup di pedesaan ibaratnya butuh sewaktu-waktu ya contohnya kayak cabai, kayak daun singkong, ini kayak tinggal apek ning kebunan. Lah iki godhong telone yo seneng karep apek. Dipake pupuse, Lur. Ning nom-nom. Mbok disambel muki-muki ngono, Lur. Dipake pupuse ning nom-nom. Ning karep kok mah digodhog terus disambel. Mantep pokoknya. Ini lokasi ning pegunungan ini, Dulur. Pokoknya godhong telo tinggal metil kowe. Godhong telone lomboke wis apik dari kulupane sing urung, Dulur. Ngambi sing duwe sapi ngah. Nah, gitu Dulur, wis penggayot.
Tapi saya arep apa anu neh dulur. Apa apa ne jenenge? Apa lomboke neh, lomboke ning dak kandang wedhus ngono dulur. Dak wedhus kandang wedhus ku kono. Aku ngono aku wedhus dulur. Ya nek pas duwe kebutuhan sewaktu-waktu ibaratnya butuh duit 100-200. Sing tak jip ne ya karo wedhus iki dulur. Wedhus iki nggih. Wedhus iki ngono-ngono iki karo telu iki. Ngelih anakku pas butuh biaya go sekolahe apa dinggo apa inah ya. Sang sekolahe ya kuwi dulur sing tak jipne karo wedhus. Iki lombokku lur. Lombokku sabang-abang karek pirang biji lur. Iki daerah ngono kuwi enake kono pok pring. Yo alah. Apek lombok. Sing abang-abang ae. Dimati tangani manuk. Apeki dhisik. Iki mau ki mamaku rewang to, Dulur. Rewang ning ngene wong arep acara genduren. Mulane iki mau ki aku ya dipasrahi mama. Engko apeko anu nang. Apeko lombok karo godhong telo. Engko dikulo wae engko maem sore. Ya jam nggih, Mak. Ini jajang letus nih biar rasanya tuh. Kau menjajang letus. Lomboknya kayak gini nih. Jajang letus mesti rasanya pedes. Nih. Lomboknya. Wes dulu lagi gue sesuatu. Di gandengnya sudah sama ini ki. Aku tak bali. Gue pengen dimasak blokku. Aku lek kon nyambel terus terang ora iso dulur. Mantep kan? Ya sementara cukup sekian dulur iki. Sore iki iki mau ge videoku ngeplokku kerturut kebunan. Golek godhong telo karo apek lombok gandeng mbokku iki mau ge wong e rewang. Mulane aku apek dhewe. Biasane ya mbokku lho dulur. Yes. Sementara cukup sekian. Apabila video saya tidak berkenan atau tidak sopan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan minta dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe gitu loh, supaya channel Antovlog bisa berkembang. Amin. Ya cukup sekian. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.